Dalam pada itu, kejayaan program deradikalisasi Malaysia yang mencapai 97.5% sedia dikongsi dengan negara-negara lain dalam memperkasa usaha menangani fahaman ekstremisme dan kegiatan militan. Tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ia bukti komitmen Malaysia menterjemah tindakan memerangi keganasan melangkaui platform dialog-dialog antarabangsa. Kongsian akan dilaksana dengan kerjasama Pertubuhan Rabitah Al-Alam Al-Islami atau Liga Muslim Dunia, susulan kejayaan penganjuran Dialog Keselamatan Antarabangsa Putrajaya PISD 2018 di Putrajaya. Penekanan akan diberikan terhadap kaedah menangani minda dan jiwa mereka yang terlibat yang menjadi pencetus Islamofobia. Di dalam hal ini, apa yang kita mahu tekankan bukan hanya sekadar melayani isu-isu terorisme, ekstremisme dan militansi ini dengan kaedah-kaedah kepolisan dan ketenteraan, tetapi adalah bagi menangani minda mereka, jiwa mereka, kerana ini adalah soal ideologi, soal belief yang pada kita is being misinterpreted. Dan kita lihat ini adalah merupakan satu usaha yang harus melibatkan pelbagai agensi di peringkat antarabangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakannya pada sidang media selepas majlis penutup PISD 2018 di Putrajaya. Dianjurkan Kementerian Dalam Negeri bersama Liga Muslim Dunia yang berpangkalan di Arab Saudi, dialog bermatlamat mengetengahkan kesederhanaan sebagai jalan terbaik membanteras ideologi ekstrem.